Pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times before we start our Patthana talks. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dear brothers and sisters in the Dhamma, faithful devotees, today also we are going to start Patthana class. Our subject is Anya Manya Paccaya, according to the Paccaya Nidesa Patthana. Today is Anya Manya Paccaya, mutuality conditions. Sahabat, pada sesi dalam dhamma, para umat yang penuh keyakinan, hari ini Bante akan melanjutkan kelas Patthana kita dengan topik Anya Manya Paccaya dalam Paccaya Nidesa Patthana. Jadi, yang berarti kondisi saling sokong. About the definition, the conditions via a conditioning state, Paccaya Dhamma, related by causing the associated states, the conditioned state, Paccaya Uppanna Dhamma, to arise simultaneously with it and which are all mutually dependent, is known as mutuality conditions, Anya Manya Paccaya. Seperti tampak pada layar, ini ada definisinya, sudah kita terjemahin. Kondisi di mana suatu pengkondisi, jadi Paccaya Dhamma ini saya selalu sebut pengkondisi saja secara singkat, dia berhubungan dengan cara menyebabkan Dhamma terkondisi, si Paccaya Uppanna Dhamma itu untuk muncul bersama-sama dengan dia. Dan mereka saling bergantung satu sama lain, saling menyokong satu sama lain. Ini dikenal sebagai Anya Manya Paccaya. Now the we know about the Anya Manya Paccaya. What is the Paccaya? What is the Paccaya Uppanna? The arising of a conditioned state is Paccaya Dhamma. The simultaneous arising of its associated state is Paccaya Uppanna Dhamma. This is a Anya Manya Paccaya. Jadi di sini kita lihat mana yang termasuk Paccaya sebagai sebab dan mana yang termasuk sebagai Paccaya Uppanna, si akibat atau dhamma yang terkondisi. Jadi untuk Paccaya atau pengkondisi di sini adalah kemunculan dari dhamma pengkondisi itu, kemudian Paccaya Uppannanya adalah kemunculan secara bersama dari dhamma yang bersekutu dengannya melalui kondisi atau hubungan saling sokong atau Anya Manya. How we understand with example, it's like a three-legged stool, legged stool or a tripod. A tripod has three legs because where it's set up, it will stand on account of the in the interdependence of these legs. But if one of them is broken, the remaining two legs cannot make it stand. Jadi bagaimana kita mengerti dengan contoh? Jadi di sini ada perumpamaan. Diibaratkan seperti sebuah kursi berkaki tiga ataupun misalnya tripod. Jadi suatu tripod ataupun kursi berkaki tiga ini ketika dia didirikan, dikasih berdiri gitu, dia akan saling bergantung satu sama lain. Jadi ketiga kaki itu saling bergantung, jadi saling sokong. The similarly in this condition, the mental aggregates are mutually related. The great elements of the same rupa kalapa are mutually related, and the mental aggregates at rebirth in the five aggregate planes
and the heart waves are mutually related. Jadi tadi ada perlu satu kalimat, jadi kakinya itu kalau satu patah, maka sisa dua kaki yang lain nggak bisa membuat kursi itu berdiri. Nah, sama halnya dalam kondisi ini, maksud dalam kondisi anyam-anyam ini, di mana ada di sini tiga poin, yaitu agregat batin itu saling menyokong satu sama lain. Kemudian, yang kedua, unsur-unsur utama dalam kumpulan rupa yang sama atau rupa kalapa juga saling menyokong satu sama lain. Artinya empat unsur utama ya saling menyokong satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah agregat batin pada momen kelahiran kembali di alam-alam dengan lima khanda atau lima agregat, mereka bersama dengan landasan jantung juga saling menyokong satu sama lain. Now there you want to know what is the difference between sahajata and anyamanya. They are quite as similar. Now that's why the nature of conation and mutuality pachaya. In conation conditions, the condition state is simply related to the associated states that arise simultaneously with it. On the other hand, is mutuality conditions, anyamanya paccaya, the conditioning state is not only related to the associated state that arises simultaneously with it, but also each of the states in mutually related to the other. According to sub-commentary on mutuality conditions, may explain, attano upakara kassa upakara kata. A conditioning state gives its force to the conditioned state and also receives the force of the conditioned state. Now, the before know the different of two paccaya, you have to understand what is the sahajata, what is the anyamanya, especially anyamanya, what is the anyamanya clearly. Sekarang kita mau mengetahui apa perbedaan kondisi sahajata dan kondisi anyamanya. Jadi mereka ini cukup sama, hampir sama. Sekarang kita lihat sifat alaminya, sifat dasar dari sahajata, kondisi sahajata, dan kondisi saling sokong atau anyamanya. Di dalam kondisi sahajata ataupun kondisi kemunculan bersama, pengkondisi itu hanya berhubungan dengan dhamma yang terkondisi yang muncul bersama dengannya. Di sisi lain, di dalam kondisi anyamanya, di dalam kondisi saling sokong, pengkondisinya bukan hanya berhubungan dengan dhamma yang bersekutu dengannya, yang muncul bersama-sama dengannya, tetapi setiap dhamma itu saling menyokong satu sama lain. Jadi menurut kitab penjelas makna, atau biasa disebut kitab komentar gitu ya, pada kondisi saling sokong, ini ada bahasa Palinya yang berarti suatu pengkondisi memberikan kekuatannya pada dhamma yang terkondisi dan dia juga menerima kekuatan dari dhamma terkondisi. Jadi mereka saling menyokong, itu bedanya dari antara yang sahajata. Kalau sahajata itu tadi kan cuma muncul bersama, tapi anyamanya ini mereka saling menyokong, punya kekuatan saling memberi sokongan. Jadi kita harus bisa membedakan tentang sahajata dan anyamanyam. Jadi terutama anyamanyam kita harus mengerti secara jelas. The difference between conation and mutuality, sahajata and anyamanyam. The sahajata condition cover wider than the anyamanya paccaya. Not all sahajata relationship are anyamanya relationship. For example, consciousness and mental factors are related to mind-borne materialities, and also great elements are related to derived materialities by conation conditions, sahajata paccaya, but not by anyamanya paccaya. But all anyamanya relationships are always sahajata relationships. The three Pali sentences under anyamanya conditions are the same as the first three is sahajata conditions. Hence, the details may be referred to the
explanation under Sahajata conditions. Now you understand, no? Because the what is the difference between Sahajata and Anyamanya? Especially Sahajata, the Nama Dhamma can produce material, and some of the material support to other material also. But compared to the Anyamanya Paccaya, not like this. Anyamanya only explain the according to the according to this way, we have to understand what is different between two paccaya. Kita lihat lagi perbedaan di antara kondisi sajata dan kondisi anyamanya, kondisi kemunculan bersama dan kondisi saling sokong. Kondisi kemunculan bersama mencakup cakupan yang lebih luas daripada kondisi saling sokong atau anyamanya. Jadi tidak semua hubungan yang berada dalam kondisi kemunculan bersama itu tidak semua hubungan kemunculan bersama juga mempunyai hubungan saling sokong, gitu ya. Jadi nanti kalimatnya dari kalimat kita sebenarnya bisa lihat sebagai contoh. Kesadaran dan faktor-faktor mental berhubungan dengan materi yang dihasilkan oleh pikiran melalui kondisi kemunculan bersama. Ya, artinya cita dan cetasika itu muncul bersama dengan dia menghasilkan cita jarupa. Begitu pula, empat unsur utama berhubungan dengan materi turunan berdasarkan kondisi kemunculan bersama. Ini ada di kalimat di Sahajata. Tetapi mereka tidak berhubungan melalui kondisi saling sokong. Artinya tadi yang cita dan cetasika bersama cita jarupa, mereka itu tidak saling sokong. Begitu pula yang empat unsur utama, mereka tidak saling sokong. Empat unsur utama bersama dengan unsur turunan, walaupun mereka muncul bersama-sama, tapi mereka tidak saling sokong. Jadi, tetapi semua hubungan saling sokong atau anyamanyam itu selalu termasuk dalam kondisi kemunculan bersama. Karena nanti tiga kalimat pertamanya itu sama, gitu ya. Jadi, dia memang mereka termasuk sahajata. Jadi tiga kalimat Pali dalam kondisi saling sokong atau anyamanyam itu sama dengan tiga kalimat pertama dalam kondisi sahajata atau kondisi kemunculan bersama. Oleh karena itu, penjelasannya nanti akan sama dengan penjelasan dalam kondisi sahajata atau kondisi kemunculan bersama. Jadi di sini kita harus sudah mengetahui perbedaan antara sahajata dan anyamanyam. Tadi Bante ulang sekali lagi bahwasannya di sahajata itu si batin dia menghasilkan materi. Kemudian juga materi utama dia muncul bersama-sama dengan materi turunan, tetapi mereka tidak saling sokong. Mereka memang muncul bersama sahajata, tapi mereka tidak saling sokong. Jadi yang saling sokong itu hanya di tiga kalimat pertama yang sama dengan sahajata. Jadi kita sudah harus bisa membedakan kedua paccaya ini. Now, according to the Pali, the mentality to mentality. What is the paccaya? Chattaro khanda aropino. The four immaterial aggregates. Paccaya yuppanna also for each other. Paccaya sati anyamanya paccayena paccayo is a condition as mutuality condition. Now the chattaro khanda aropino means 89 consciousness and 52 mental factors. Paccayuppanna for each other. For each other. About the materiality to materiality. Rupa to rupa. What is the paccaya? Chattaro mahabhuta. The four great elements. Paccayuppanna for each other. Paccaya sati anyamanya paccayena paccayo is a condition as mutuality conditions. The four great elements, Mahabhuta in the all materialities, earth element, water element, fire and wind element. About the Patisandhi moment, mentality and materiality and mentality at moment of rebirth linking. What is the Paccaya? Okkantikkane Namarupa. The mentality and materiality at the time of conception. Paccayuppanna for each other. Paccaya sati anyamanya paccayena paccayo is a condition as mutuality conditions.
In the 26 five aggregate planes, Panchavokara Bhumi, there are 15 rebirth consciousness and 35 mental factors, excluding the abstinences, virati, heart base. Now, this way we have to understand what three Pali sentences we already explained under the Sahajata Paccaya also. Then, you can, if you want to get the details, you can go to the previous lessons. Lihat ke atas. Ya, bagaimana kita melihat dalam kalimat Pali dalam patananya? Yang pertama adalah ini kalimat yang pertama. Jadi di kalimat pertama ini nama ke nama atau batin ke batin. Satarukhanda arupino. Jadi empat agregat batin ya, agregat batin atau nama, nama tanda. Kemudian di sini saling menyokong satu sama lain sebagai pacayupananya akibatnya gitu ya, melalui pacaya satinya adalah melalui kondisi saling sokong atau anyamanya. Di sini yang termasuk tatarukhanda arupino, empat agregat batin atau empat nama khanda itu terdiri semua 89 kesadaran tercakup di dalamnya beserta 52 kemungkinan faktor mental. Jadi ini saling sokong ya sebagai pacayupananya. Sekarang kalimat kedua, Cataru Mahabhuta, anyamanya pacena pacayu. Jadi Cataru Mahabhuta adalah empat unsur utama. Mereka itu juga saling menyokong satu sama lain melalui kondisi saling sokong. Nah di sini hanya yang empat Mahabhuta atau empat unsur utama yang mereka saling sokong. Tadi di kalimat sebelumnya sudah dibilang terhadap materi turunan itu tidak saling sokong gitu ya, hanya muncul bersama. Tapi hanya empat Mahabhuta ini yang saling menyokong. Jadi empat unsur utama, unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Sekarang kalimat yang ketiga, bagaimana pada momen patisandi, pada momen kelahiran kembali, di sini materi dan mentalitas atau rupa dan nama pada momen kelahiran kembali. Jadi kalimatnya menjadi okantikane. Jadi okantikane itu artinya pada momen kelahiran kembali ya. Kemudian nama dan rupa ya, nama rupam. Jadi artinya adalah batin dan materi pada momen konsepsi atau momen kelahiran kembali saling menyokong satu sama lain sebagai pacayupananya melalui kondisi saling sokong atau anyamanya pacayana pacayo. Jadi di sini yang menjadi pacaya siapakah nama dan rupa yang saling menyokong satu sama lain. Di sini mencakup karena dia mengatakan batin dan materi, tentunya hanya yang mencakup semua alam dengan lima khanda. Karena dengan lima khanda baru ada batin dan materi. Jadi di dalam 26 alam dengan lima khanda, yang termasuk bisa menjadi pacaya atau pengkondisi atau sebab pada momen kelahiran kembali, tentunya 15 kesadaran dari patisandi cita. Jadi di antara 19 kita keluarkan yang 4 arupa ya, karena mereka tidak 5 khanda. Kita bicara 5 khanda itu tentunya 15 patisandi cita. Kemudian 35 kemungkinan faktor mental atau mental faktor mental, ini dari 38 kita buang 3 wirati gitu ya, karena 3 wirati nggak bisa jadi patisandi cita. Kemudian nggak bisa termasuk cita-cita yang dalam patisandi cita. Kemudian apalagi yang di sini rupa, rupa yang ada di sini adalah landasan jantung. Jadi pada momen patisandi, nama dan landasan jantung, batin dan materinya itu landasan jantung. Mereka saling menyokong satu sama lain. Jadi di sini kita harus sudah bisa mengerti ketiga kalimat Pali. Pertama dari anyamanyam ini, mereka semua sudah dijelaskan dalam kondisi sahajata atau kondisi kemunculan bersama, teman-teman bisa melihat dari pelajaran sebelumnya. The analysis of anyamanya conditions by Paccaya is the condition. Paccaya uppanna the conditions dhamma, dhammas which have arisen due to the particular conditions. Paccaya nika, the excluded dhamma, all the remaining dhammas excluding the dhammas which are included in the Paccayuppanna. Now, Paccaya, there are 89 chitta. This is 89
consciousness, 52 chaitasika means 52 mental factors, for mahabhuta, for great elements, patisandhikane hadevattu, heart base at rebirth linking moment. This is a pachaya. What is the pachaya upanna? 89 chitta, 89 consciousness, 52 chaitasika, 52 mental factors, for mahabhuta, for great elements, patisandhikane hadevattu, the heart base at rebirth linking moment. Now, what is the pachanika? The excluded dhamma, according to that condition, 23 upadaya rupa, excluding hadeya vattu in patisandhi kammaja rupa, and 24 upadaya rupa in chittaja rupa, bahira rupa, aharaja rupa, utuja rupa, asanya satta kammaja rupa, pavati kammaja rupa. Mean there are 23 derived materialities excluding heart base in rebirth linking karma born materiality. There are 24 derived materialities in mind born materiality, karma born materiality during the lifetime, karma born materiality of non recipient beings, nutriment born materiality, temperature born materiality, and external materiality. This is a brief analyzing of the anyamanya paccaya. Sekarang kita lihat penjelasan analisis dari kondisi anyamanya. Sebagai paccaya, ini selalu sama ya, bisa sebagai individu ataupun sebagai suatu kelompok atau grup. Kemudian paccayupana adalah semua dhamma yang muncul karena kondisi-kondisi tertentu. Jadi dhamma-dhamma terkondisi atau dhamma yang menjadi akibat. Kemudian pacanika adalah semua dhamma yang tidak termasuk di dalam pacayupana. Jadi langsung di luar pacayupana gitu ya. Jadi kita lihat tabelnya. Karena ini mencakup tiga kalimat di atas. Jadi kita masih bicara tiga kalimat. Ini kalimat anyamanya kan cuma tiga ya. Jadi sudah mencakup semua. Maka ketika kita bicara tentang pacaya, sebab. Jadi dia udah cerita rangkuman, tentunya 89 kesadaran bisa termasuk sebagai sebab di sini. Kemudian 52 faktor mental, karena ini 89 kesadaran sudah pasti ya, karena di kalimat dari yang kalimat pertama itu, tatarokhanda, kan? Jadi yang arupino, jadi udah semua nih 89 kita. Kemudian 52 faktor mental yang menyertai masing-masing kesadaran, kemudian 4 mahabhuta, karena ini ada di kalimat kedua. Kalimat kedua itu kan tataru mahabhuta, anyamanyam gitu, jadi mencakup 4 mahabhuta. Kemudian di kalimat ketiga itu okantikane, nama rupa, berarti rupanya di sini hanya hadaya watu, karena pada momen kelahiran kembali batin dan rupa, rupanya hanya hadaya watu. Jadi inilah kemungkinan dari pacaya atau kondisi di anyamanya pacaya. Sekarang kita lihat ke pacayupananya, akibatnya. Akibatnya juga sama persis kalau teman-teman lihat dengan pacaya. Kenapa? Ya karena kalimat pertamanya kan juga dikatakan anyamanyam. Mereka saling sokong. Jadi ya sama-sama ada gitu ya. Jadi sudah pasti di pacayupananya juga ada. Kemudian pacanika yang di luar pacayupana. Jadi kalau ini dibagi dua, yaitu yang pertama adalah 23 upada rupa kecuali hadaya watu di patisandi kamaja rupa. Jadi pada momen kelahiran kembali yang tidak termasuk di pacayupana, karena kita tadi kan cerita pacayupananya itu 4 mahabhuta. Berarti dalam materi di luar 4 mahabhuta ya 24 materi turunan. Hanya pada momen patisandi ini si hadaya watu ada bekerja gitu. Sehingga dia termasuk di sini, sehingga di patanikanya hanya 23, bukan 24, kan? Jadi hadaya watunya dikeluarin dari dhamma yang dikecualikan. Kemudian di sepanjang kehidupan, jadi dikatakan 24 materi turunan. Yang termasuk di sini 24 materi turunan adalah dalam cita jarupa, materi hasil pikiran, kemudian bahira rupa yang di luar tubuh gitu ya, kemudian ahara jarupa materi dari sari makanan, kemudian utu jarupa materi yang dihasilkan oleh panas atau suhu, kemudian
Kama jarupa pada makhluk asanya sata, ini juga tidak termasuk, dan pawati kama jarupa. Jadi sepanjang kehidupan, kama jarupanya itu nggak bisa dimasukkan dalam kondisi nyamannya. Dia ini di luar, jadi pacar nikah. Demikianlah analisis secara singkatnya. Okay, now we are going next next paccaya, nissaya paccaya. Dependence conditions. General definition, the conditions where a condition state, paccaya dhamma, as support or dependence, related by causing other states. The condition state, paccaya panna dhamma. The arising is known as dependence conditions. Nissaya paccaya. Now, what is the paccaya? So, nissaya paccaya. And according to nissaya paccaya, they have the conditioned state and conditioned state as support or dependence. This is called nissaya. Sekarang telah selesai ya ayamannya, kita lanjutkan ke nissaya. Paccaya yang kedelapan yaitu nisaya paccaya atau kondisi ketergantungan. Jadi ini definisi umumnya. Kondisi di mana pengkondisi menjadi penyokong atau tempat bergantung nisaya untuk munculnya dhamma yang terkondisi atau munculnya si akibat, ini dikenal sebagai nisaya paccaya. Jadi dia menjadi, sebenarnya saya lebih suka bilang landasan ya, dia tempat dia bergantung gitu. Untuk kemunculan si akibat. Nah, kita lihat di sini paccaya dhammanya adalah si sebab, si dhamma pengkondisi, kemudian akibatnya tentunya dhamma terkondisi. Nanti kita lihat di bawah akan lebih mengerti ya, berdasarkan kondisi ketergantungan. Jadi si paccaya panna dhamma, si akibat ini bisa muncul dengan bergantung kepada si paccaya dhamma, si sebab. Seperti itu maksudnya kondisi di saya. How we understand with example, just as the soil as support is related to the tree and the canvas, as dependence is related to the painting, so also the conditioning states either as base or dependence or related to the conditioned state. There are two main type of dependence condition. Sahajata nisse, coronation dependence. Vattu purejata nisse, base present pre-nation dependence. There is also another one, vattarammana purejata nisse, base object pre-nation dependence condition. But here, we will only focus on the two main conditions. Please see appendix for brief information about the additional conditions. Sekarang analogi perumpamaannya, sama seperti tanah sebagai penyokong untuk tumbuhnya suatu pohon, jadi pohon-pohon gitu ya, kemudian kanvas sebagai tempat atau landasan bagi lukisan, ada kanvasnya baru bisa melukis gitu. Begitu pula pengkondisi atau sebab menjadi tempat bergantung ataupun landasan untuk munculnya si akibat atau si dhamma terkondisi. Ada dua jenis kondisi nisaya atau kondisi ketergantungan. Nantinya dibedakan dalam kalimatnya ya. Yang pertama adalah sahajata nisaya, yaitu kondisi ketergantungan yang muncul bersama. Yang kedua adalah kondisi ketergantungan pada landasan yang muncul sebelumnya atau waktu purejata nisaya. Juga sebenarnya ada kondisi lain yang disebut sebagai watta ramana purejata nisaya atau kondisi ketergantungan pada landasan yang menjadi objek dan muncul sebelumnya. Ini kata dipindahnya saya lupa dibetnya, saya dibet sekarang. Jadi saya update perubahannya. Jadi tetapi di sini kita hanya akan fokus pada dua kondisi ketergantungan yang di atas. Jadi jenis yang ketiga ini tidak dibahas. Nanti bisa lihat di halaman terakhir ada penjelasannya. Jadi di appendix itu halaman terakhir untuk penjelasan tentang kondisi tambahan ini. Dependence conditions, nisaya paccaya,
සහජාත නිස්සය coordination dependence. වත්තු පුරේජාත නිස්සය base prenation dependence. Actually, සහජාත නිස්සය is සහජාත group, coordination group. වත්තු පුරේජාත නිස්සය is වත්තු පුරේජාත group, base prenation group. Actually, the vattu purejata we not did study, but the sahajata group we already study. But anyway, the what is the coordination dependence? Sahajata nisse. But the definition, the conditions where is a conditioning state, pachya dhamma. What is the pachya upanda? To arising related by causing other state, the conditioned state. To arise simultaneously with it and be dependent on it is known as dependence, dependent condition. Sahajata nisse pachya. Sahaja, the coordination dependence conditions. This is a sahajata nisse pachya. But the coordination dependence condition, sahajata nisse pachya, what is the pachya dhamma, conditioned state? What is the pachya upanna dhamma, conditioned state? Arise together and as support or dependence. There are three meaning, no? Sahajata nisse meaning arising together or as support or dependence. Now you can understand. Kita lihat diagramnya di sini bahwasannya nisaya pacaya atau kondisi ketergantungan itu dibagi ke dalam dua grup. Jadi dalam ini yang pertama adalah grup yang muncul bersama. Dia saling dia ada ketergantungan dan muncul bersama. Sedangkan yang satu lagi adalah watu purejata nisaya, ketergantungan pada landasan yang muncul sebelumnya. Jadi dia juga dikelompokkan dalam satu grup. Karena ini berbeda ya, satu yang muncul bersama, satu dia muncul berdasarkan, berlandaskan, bergantung pada kondisi yang muncul sebelumnya. Jadi apa itu yang sahajata nisaya? Kondisi di mana suatu pengkondisi atau pacaya dhamma yang sedang muncul, dia sedang muncul menyebabkan dhamma terkondisi untuk muncul bersama dengannya dan bergantung padanya. Ini dikenal sebagai kondisi ketergantungan yang muncul bersama atau sahajata nisaya pacaya. Jadi di sini kita lihat apa yang termasuk pacaya, apa yang termasuk pacayupana, kemudian bagaimana hubungannya. Jadi hubungannya itu mereka muncul bersama, kemudian juga mensupport ataupun bergantung, jadi menjadi penyokong atau tempat bergantung. Ini artinya. About the coordination dependence and coordination conditions are the same. This belong to the coordination sahajata group and it's similar with the sahajata conditions. In both these conditions, hardness, earth element, patavidhatu, a great primary, mahabhuta, is related to the remaining three great primaries and derived materiality. Here, hardness not only related by causing the remaining three great primaries and derived materiality to arise simultaneously with it. Which is the nature of coordination, but also relates as support or dependence for the arising of the remaining three great primaries and derived materialities. Similarly, when those three great elements are related to hardness and derived materialities, and the three great Mahabhuta have the nature of coordination and support or dependence. Nisse. It is only when the conditioning state has the nature of support or dependence that the relation can be that of coordination dependence. Condition and also of coordination condition. Thus, these two conditions are the same. In the cases of derived materiality, which arises with the great Mahabhuta, and
then mind-born materiality or rebirth karma-born materiality, which arises with the four mental aggregates. They do not have the nature of support or dependence, and therefore cannot be conditioned state paccaya, but only conditioned state of coordination dependence and coordination conditions. So a state must not only arise together with other state, but must also to be the support or dependence of those state, to be the conditioned state of these two conditions. The first five relations of dependence conditions is pachyuddhesa, are the relations of these coordination dependence conditions. They are conditioning states and conditioned state are identical with that explained earlier under sahajata paccaya. The following is a brief summary. Now you understand, no? Kita lihat arti kalimat ini. Kondisi nisaya yang sahajata nisaya dan kondisi sahajata itu sama. Artinya kondisi ketergantungan yang muncul bersama-sama dengan kondisi kemunculan bersama, yaitu yang di paccaya yang sebelumnya, yang sudah pernah kita bahas, itu sama. Ini termasuk dalam grup kemunculan bersama, tadi ya, sahajata, dan mereka sama dengan kondisi sahajata. Maksudnya, kalimat nanti ini yang di kondisi nisaya, itu dia sama, ada kalimat yang sama dengan kondisi sahajata. Di dalam kedua kondisi ini, sifat unsur tanah, jadi kekerasannya salah satu sifat dari unsur tanah ini, atau patawidatu, yang termasuk di dalam empat elemen utama, atau empat mahabhuta, itu berhubungan dengan sisa tiga elemen utama lainnya, beserta materi turunan lainnya, atau upadarupa. Di sini kekerasan tidak hanya menyebabkan tiga elemen utama dan materi turunan lainnya untuk muncul bersama dengannya. Yang ini karena sudah jadi sifat dasarnya ya, bukan hanya mereka menyebabkan itu untuk muncul bersama sebagai sifat dasar sahajata maksudnya, tetapi juga menjadi penyokong atau tempat bergantung atau landasan untuk kemunculan dari tiga sisa elemen utama yang lain serta materi turunannya. Jadi ini juga merupakan sifat dasar dari ketergantungan atau nisaya. Jadi kalau kita lihat di sahajata kemarin kan dia muncul bersama gitu ya. Kemudian kan dikatakan empat, misalnya empat unsur utama, tapi kan dia selalu muncul bersama dengan materi turunan. Jadi kalau dibilang satu si unsur tanah, maka dia menyokong kemunculan si tiga unsur utama lainnya beserta materi turunan, karena materi turunan juga selalu ikut muncul bersama mereka gitu. Jadi dia menyokong mereka untuk muncul, dan mereka muncul bersama-sama. Jadi dikatakan sahajata, mereka muncul bersama, kemudian dia juga menyokong kemunculan mereka. Ini maksud kalimat itu. Sama halnya kalau dibalik, tiga unsur utama itu berhubungan dengan sifat tawi, dengan sifat kekerasan ya, dari si unsur tanah. Maka dikatakan dia berhubungan dengan sifat keras dan materi turunannya itu berdasarkan memiliki sifat alami dari kemunculan bersama sahajata dan ketergantungan. Hanya ketika pengkondisi atau paccaya dhamma mempunyai sifat alami atau sifat dasar untuk menyokong atau nisaya, maka hubungan itu dapat disebut sebagai kondisi ketergantungan yang muncul bersama atau sahajata nisaya, dan juga sebagai kondisi kemunculan bersama atau sahajata. Jadi kedua kondisi ini sama. Di dalam kasus materi turunan atau upadarupa yang muncul dengan unsur utama atau mahabhuta, juga ketika dia muncul dengan, atau contoh lain, materi hasil pikiran, cittajarupa, dan materi hasil kama,
ataupun Kama Jarupa pada momen kelahiran ke Bali, di sini disebut sebagai Patisandi Kama Jarupa yang muncul bersama dengan empat nama kanda, mereka tidak mempunyai sifat dasar sebagai penyokong atau tempat bergantung atau nisaya. Ini nanti di kalimat yang keempat itu nanti dari kondisi ini. Nanti bisa lebih dimengerti dalam kalimatnya. Oleh karenanya, mereka tidak dapat menjadi pengkondisi, tetapi hanya menjadi dhamma terkondisi atau pacayu pana dhamma dari kondisi ketergantungan yang muncul bersama atau sahajata nisaya dan kondisi sahajata. Ya teman-teman, kalau lihat di kalimat sebelumnya tadi kan yang unsur tanah itu dia menyokong tiga unsur lainnya bersama dengan materi turunan itu untuk muncul bersama-sama dengan dia. Tetapi, dan sebaliknya tadi gitu ya, tetapi kalau dalam yang ini, pikiran menghasilkan cita jarupa, itu dia tidak saling bisa menjadi kayak sama-sama menjadi penyokong gitu, nggak bisa. Hanya yang satu bisa jadi penyokong, nanti di kalimatnya nampak. Jadi artinya si cita jarupanya itu nggak bisa jadi penyokong, ataupun Patisandi Kama Jarupa itu nggak bisa jadi penyokong. Dia harus bergantung justru, bergantung kepada si sebab. Maka si cita jarupa ini ataupun Patisandi Kama Jarupa, mereka tidak bisa menjadi pacaya, gitu ya, tidak bisa menjadi sebab. Sekarang, jadi suatu dhamma bukan hanya harus muncul bersama dengan dhamma yang lain. Ini masuk di kalimat nisaya ya. Jadi di nisaya, suatu dhamma itu bukan hanya harus muncul bersama dengan dhamma yang lain. Kalau dia muncul dengan dhamma yang lain bersama itu kan cuma sahajata. Tetapi juga harus menjadi penyokong atau tempat pijakan gitu, tempat bergantung bagi si akibat agar dia dapat, agar si akibat bisa muncul. Jadi dia dapat menjadi pengkondisi, ini maksudnya, dari dua kondisi ini, dari maksudnya sahajata nisaya. Jadi dia bukan hanya muncul bersama, tapi untuk menjadi pengkondisi itu dia juga harus bisa menjadi pijakan atau tempat bergantung. Dia bisa menjadi penyokong. Lima kalimat pertama dari kondisi nisaya dalam pacayu desa merupakan kondisi ketergantungan yang muncul bersama. Ini disebut sahajata nisaya. Pacaya dhamma dan pacayu pana dhammanya itu sama persis dengan kondisi sahajata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita lihat di sini, di bawah. Now the mentality to mentality, nama to nama. Now the same the meaning before you already know. What is the paccaya and paccayuppanna? Paccaya, chattaro, kanda, arupino. The four immaterial aggregates. Their meaning, 89 consciousness and 52 mental factors. Paccayuppanna, anyamanyam, mutuality, mutually for all other, each other. Nisse pachen pacho is the condition as the dependence condition. The same way, materiality to materiality, chattaro mahabhuta for great elements. Anyamanya mutually for each other. Nisse pachen pacho is the condition as dependence condition. The four great elements. Now you know, but earth, water, fire, and wind. Materiality and mentality at moment of rebirth linking. What is on the moment? Okkantikkane naam roopan, the mentality at materiality at the time of conception. Now this one also you know. About the fourth one, mentality to materiality, nama to rupa. During life existence, chitta chetasika dhamma, consciousness and mental factors, chitta samuttahanana rupana, for the materialities that originate from consciousness. Pachya sati nisse pachyena pachyo is a condition as dependence condition. Now the according here, what is the meaning of chitta chetasika? In the 26 five aggregate plane during existence, there are 75 consciousness, excluding four immaterial resultant consciousness and twice fivefold consciousness and arahat
the death consciousness. And how many mental factors? There are 52. Those are 75 chitta and 52 mental factors can produce mind-borne materiality chittaja rupa. This is a pachyupanna. Materiality to materiality, rupa to rupa. Pachya is a mahabhuta, the great elements. Pachyupanna for the derived materialities. Pachya sati, nisse pachya pachya is a condition as dependence condition. Now for great elements, always giving support for 24 derived materiality for each kalapa. Now, this is a brief explanation. If you want to get the more details, you have to follow the Sahajata, original Sahajata Pachya. Kita lihat dalam kalimat palinya. Kalau ke atas dari kalimat pali yang pertama. Ini rangkuman singkatnya. Yang pertama adalah batin ke batin atau nama ke nama. Jadi Cataru Khanda Arupino. Jadi sama ya, empat. Ini tadi sama kayaknya sama persis ya dengan anyam-anyam gitu. Memang kalimatnya sama nih. Empat agregat batin atau empat nama khanda, anyam-anyam, mereka saling sokong. Nah, di sini kita teman-teman kalau tahu nanti lihat khasnya itu kalau dia ada anyam-anyamnya itu harus disebutin di dalam patya di desanya gitu ya. Jadi anyam-anyam saling sokong melalui kondisi ketergantungan. Jadi setelah lain mereka saling sokong, mereka itu juga saling bergantung. Gitu. Jadi yang termasuk di sini Cataru Mahabhuta sudah pasti Cataru Khanda itu 89, yang Arupino ya 89 kesadaran dan kemungkinan 52 faktor mental. Jadi semua kesadaran itu bisa menjadi pacaya atau pengkondisi. Pacayupananya itu mereka anyam-anyam, paling sokong. Dan berdasarkan melalui kondisi ketergantungan. Kalimat kedua, itu sama seperti di Sahajata. Cataru Mahabhuta, keempat unsur utama, mereka juga saling sokong melalui kondisi ketergantungan. Jadi ini sudah tahu ya, empat unsur utama yang Patawi, Apo, Tejo, dan Wayo. Jadi ini kalimatnya sama seperti yang di Sahajata. Kemudian kalimat ketiga, Okantikane pada momen konsepsi atau kelahiran kembali, nama dan rupa itu anyam-anyam, mereka juga nisaya. Jadi yang dari kalimat anyam-anyam itu cuma ditambah pacaya, nisaya di belakang gitu. Jadi nisaya pacena pacayo. Jadi semua pada momen okantikane, batin dan materi itu saling sokong. Di sini materinya itu landasan jantung ya teman-teman ya. Kalau pada momen okantikane, maka nanti kita lihat di bawah itu ada okantikanenya itu materinya itu landasan jantung. Mereka patayupananya itu anyam-anyam saling sokong, kemudian pacaya satinya nisaya paciena pacayo melalui kondisi ketergantungan. Jadi kita coba lihat untuk pacayanya itu sama dengan yang sebelumnya tadi kita udah bahas di alam 26 alam dengan 5 khanda. Ini kita udah tahu kenapa yang di sini kita cerita tentang alam dengan 5 khanda karena kita bicara tentang nama dan rupa. Jadi ya harus dengan alam 5 khanda. Kemudian di antara 26 ini kita lihat lagi karena ini pada momen hanya yang kita ambil patisandi okantikane. Jadi di sini adalah 15 patisandi cita yang ada kemungkinannya, yang 4 di arupa kita keluarkan. Kemudian faktor mentalnya sama tadi seperti yang di anyam-anyam ya. Kita kecualikan tiga wirati dan di sini rupa pada momen okantikane itu hanya si landasan jantung. Jadi yang menjadi sebab maksudnya yang paling sokong, yang saling sokongnya ini adalah landasan jantungnya beserta dengan namanya, dengan batinnya. Sekarang kalimat keempat adalah nama ke rupa, batin ke materi di sepanjang kehidupan. Kita bedakan ya. Tadi yang di kalimat ketiga itu hanya pada momen konsepsi. Kalimat keempatnya ini di sepanjang kehidupan. Maka kalimatnya cita, cetasika, dhamma sebagai pacaya, artinya cita dan cetasika atau kesadaran dan faktor-faktor mental menyebabkan munculnya siapa si cita jarupa. Jadi cita samu tananam rupanam itu artinya si cita jarupa ataupun materi yang dihasilkan oleh kesadaran melalui kondisi ketergantungan. Di sini kita lihat 26 di alam dengan
juga 26 alam dengan 5 khanda di sepanjang kehidupan. Jadi ini kita cerita di sepanjang kehidupan, maka itu tadi kan yang di atas, kalau okatikan ini kan yang patisan dicita ya, 15. Tapi kalau di sepanjang kehidupan, kemungkinannya mana aja? Tentunya di antara semua kesadaran di sepanjang kehidupan, kita keluarkan dulu yang 4 alam arupa. Karena ini kan ceritanya menghasilkan cita jarupa. Jadi yang arupa itu, yang nggak ada rupa, udah pasti kita keluarkan. Kemudian, kesadaran Dwi Panca Winyana. Dwi Panca Winyana itu tidak menghasilkan cita jarupa. Jadi kita keluarkan. Karena kan kesadaran ini terlalu lemah. Mereka mereka tidak menghasilkan cita jarupa. Kemudian, tuti cita dari seorang arahat juga. Gitu ya. Jadi ini dia tidak menghasilkan cita jarupa. Makanya dari 89 kita keluarkan ini semua, sisa 75 kesadaran yang menghasilkan cita jarupa. Kemudian di sini ada 52 kemungkinan faktor mental yang bisa menyertai 75 kesadaran itu. Jadi di sini kita lihat bahwasannya dari yang kalimat tadi, ini dia bedanya. Di sini si cita cetasika dhamma itu menjadi sebab, cita jarupanya itu menjadi akibat. Jadi si cita jarupa itu bergantung kepada si sebab untuk muncul. Si cita jarupa bergantung kepada cita cetasika untuk dia muncul, tetapi cita cetasika tidak bergantung kepada sebab untuk dia muncul. Jadi dikatakan cita jarupa, tadi ada kalimat itu kan, itu tidak bisa menjadi pacaya. Mereka hanya bisa menjadi akibat, hanya bisa menjadi pacayupana. Nah, itu kalimat tadi yang di atas itu maksudnya ini. Mereka hanya bisa menjadi hasil. Sekarang, kalimat kelima, materi ke materi, rupa ke rupa. Mahabhuta upadarupanam misaya pacayana pacayo. Jadi mahabhuta, empat unsur utama, itu menjadi sebab, empat elemen utama. Kemudian sebabnya mereka menghasilkan materi turunan. Jadi kalimat ini berarti empat elemen utama menyebabkan munculnya materi turunan berdasarkan melalui kondisi ketergantungan. Ya, ini juga kalimat yang tadi itu dikatakan, kalau yang materi, artinya materi turunan itu bergantung kepada materi utama untuk muncul. Tidak sebaliknya, materi atau elemen utama itu tidak bergantung kepada upadarupa atau materi turunan untuk muncul. Jadi dia nggak bisa sebaliknya. Maka di sini juga, seperti halnya cita jarupa, si upadarupa juga tidak bisa menjadi pacaya. Mereka hanya bisa menjadi pacayupana, menjadi hasil. Yang bisa jadi pacayanya si mahabhuta, atau tadi yang di atas kalimat keempat adalah yang bisa menjadi pacaya itu si cita cetasika. Cita jarupanya nggak bisa. Nah, di sini kita udah mengerti kalau yang dinamakan upadarupa itu ya tentunya 24 materi turunan. Dan pacaya satinya melalui kondisi ketergantungan. Si upadarupa bergantung kepada mahabhuta untuk muncul. Di sini, tadi sampai mana? Sampai sini ya. Oke. Okay. Now, the how we analyze the sahajata nisaya. Analysis of the coordination dependence condition by now pacaya, pacayuppanna, pacchanika. According to pacaya, inverse pacayuppanna, pacchanika. How we understand purchase condition according to the sahajata nisaya, there are 89 citta, the consciousness, 52 chetasika mental factors, 4 mahabhuta, 4 great elements, patisandhikane hadevat, the hard base of the patisandhi moment. What is the pachyupanna conditioned is dhamma? There are 89 citta, 89 consciousness, 52 chetasika, 52 mental factors, 4 mahabhuta, 4 great elements, and 24 upadaya rupa, 24 derived materials. What are the all materials include here? Mind-born materiality, karma-born materiality at the rebirth linking, karma-born materiality during lifetime, karma-born materiality of non-percipient beings, nutriment-born materiality, temperature-born materiality, and external materiality. But according to the sahajata nisaya paccaya, don't have any paccanika dhamma. Don't have any paccanika dhamma. This is a meaning. Sekarang kita lihat analisanya.
analisis dari kondisi ketergantungan yang muncul bersama sahajata nisaya. Apa yang termasuk pacaya, yaitu sama ya, ini kalimatnya tetap sama persis, yang pacaya itu baik sebagai individu atau sebagai kelompok, kemudian pacayupana adalah dhamma-dhamma yang muncul karena kondisi-kondisi tertentu, dan pacanika itu semua dhamma yang di luar pacayupana. Kita lihat ini berarti udah rangkuman. Jadi rangkuman dari, sebenarnya ini kalimatnya belum selesai ya teman-teman, macik yang pacaya nisaya yang sahajata dulu. Jadi dari kalimat nisaya pacaya itu lima kalimat pertama itu adalah yang sahajata nisaya. Nanti kalimat berikutnya itu baru yang masuk yang lain. Jadi kita lihat di sini, ini adalah kesimpulan dari lima kalimat pertama karena mereka semua itu sahajata. Yang tadi kita bahas lima kalimat pertama itu mereka semua muncul bersama. Jadi sahajata nisaya dan ada kondisi ketergantungan di sana. Untuk itu di analisisnya ini kita lihat tabelnya sebagai pacaya tentunya mencakup semua 89 kesadaran. Tentu dong, karena kan kalimat pertamanya sudah tadi yang tata arukhanda arupinum sudah semua 89. Kemudian 52 faktor mental yang menyertai masing-masing kesadaran, kemudian 4 mahabhuta. Ini tadi di kalimat kedua. Ke kalimat kedua dia jadi pacaya, kemudian di kalimat yang kelima. Kalimat kelima dia juga jadi pacaya, ya kan? Tapi coba kita teman-teman lihat di sini, pacaya di sini tidak ada si upada rupa. Karena tadi upada rupa itu nggak bisa jadi pacaya. Jadi yang bisa jadi pacaya hanya 4 mahabhuta. Jadi 4 mahabhuta ini ada di kalimat kedua, cataro mahabhuta, gitu ya. Kemudian yang di kalimat kelima. Yang kalimat kelima tadi, mahabhuta upada rupa 6. Jadi di sini dia hubungannya. Kemudian yang jadi bisa pacaya lagi adalah si patisandi okantikane, si hadayawatu pada momen patisandi saja, karena dia ada di kalimat ketiga. Nama dan rupa pada momen okantikani, mereka muncul bersama dan paling sokong juga dengan nisaya, itu maksudnya dengan kondisi ketergantungan. Kemudian pacayupananya, ini kita lihat tentunya tetap ada 89 kesadaran, ini logikanya ada ya di kalimat pertama, karena dia juga menghasilkan sebagai pacayupana. 52 cetasika, mereka juga menjadi pacayupana. Nah, di sini 4 mahabhuta juga menjadi pacayupana. Kenapa? Ini kita lihat 4 mahabhutanya di kalimat yang kedua. Mereka kan paling sokong dan nisaya. Maka 4 mahabhutanya masuk di sini. Karena ini rangkuman ya teman-teman. 24 materi turunan sudah pasti. Ini tadi di kalimat yang kelima ya. Mahabhuta upada rupa 6. Jadi semua materi turunan masuk ke dalam pacayupana. Maka ini semua di sini, cita jarupa, patisandika majarupa, semua deh yang materi turunan itu masuk ke dalam pacayupana dhamma. Beserta ini yang, jadi kesimpulannya 89 kesadaran, beserta 52 pato mental, ditambah semua rupa masuk ke dalam pacayupana. Sehingga tidak ada pacanikanya, karena semua masuk, berada di dalam pacayupana. Oke. Now the second paccaya of nissaya paccaya, vattu puraya jata nissaya, base prenation dependence. First definition, the condition where a conditioning state be a material base, have arisen and be at its static phase before the conditioned state arises. And be the dependence of materiality related by causing mental state, the conditioned state, to arise is known as base prenation dependence, vattu purejata nissaya condition. Now, vattu purejata nissaya pachyoso, their condition, their pachye dhamma, pachyupanna. There are three types of pachya, no? Material base, arising before at static phase, the dependence of mentality. Mentality which arises dependent on that material base. Okay, now how we understand the condition, okay, please translate. Yes, sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua. Tadi kan nisaya pacaya dibagi dua kelompok. Yang pertama tadi sahajata nisaya,
Sekarang yang watu purijata nisaya, grup yang kedua, yaitu ketergantungan pada landasan yang telah muncul sebelumnya. Tadi kan yang sahajata yang muncul bersama. Sekarang yang bukan yang sahajata, tetapi landasan yang telah muncul sebelumnya, maka disebut watu, itu landasan purijata itu muncul sebelumnya, nisaya ketergantungan, gitu ya maksudnya. Jadi kalimat itu diartikan sebagai berikut, kondisi, saya buat kalimat begini biar lebih gampang dia mengerti, jadi 1, 2, 3-nya saya urut ke bawah. Kondisi di mana pengkondisi, si sebab, dia harus memenuhi 3 kriteria ini. Pertama, si sebabnya itu harus merupakan landasan materi. Kedua, dia itu sudah muncul dan dalam fase statis, kiti. Jadi, upada kiti bangga gitu kan, jadi di dalam masa kiti, statis, atau bertahan, sebelum dia sudah ada, sudah muncul dulu, berarti sudah upada, kemudian sedang titik, baru dia menyebabkan munculnya si akibat, si dharma terkondisi. Kemudian, dia menjadi landasan, ataupun tempat bergantung untuk si akibat untuk bisa muncul. Kayak kita nyangkut gitu ya, di situ untuk bisa muncul, pijakan, landasan, gitu. Jadi si materi ini menjadi landasan atau tempat untuk si akibatnya ini adalah mentalitas si batin. Jadi batin itu muncul berlandaskan kepada si materi. Ini maksudnya. Jadi si sebab menyebabkan munculnya dhamma terkondisi atau pacayupana berupa batin. Jadi dia harus nama ya, dikenal sebagai kondisi ketergantungan pada landasan yang telah muncul sebelumnya atau waktu purijata nisaya. Jadi ini secara tabelnya juga sama sih artinya. Jadi watu itu landasan purijata nisaya yang bergantung kepada landasan yang telah muncul sebelumnya. Jadi pacaya dhammanya ini tadi 3 sebabnya, yaitu dia harus landasannya harus materi, kemudian dia telah muncul dalam dan berada dalam posisi bertahan atau titik sebelum dia memunculkan si akibat, dan dia menjadi tempat bergantung bagi si akibat. Si akibatnya siapa? Si mentalitas batin muncul bergantung kepada si materi. Oke, Bante. Ya, the condition state must satisfy the above 3 conditions. It must be one of the 6 material bases: eye base, ear base, nose base, tongue base, body base, or heart base, which are 6 types of materiality, rupa. The 6 material bases during life in the 5 aggregate planes, which arise prior or the 7 consciousness element, are related to those consciousness by dependence force. The consciousness in the 5 aggregate planes cannot arise without dependence on a base. Even during sleep, when life continue arises, it does so dependence on a base. It must have arisen and be at its static phase before the conditioned state. It must be the dependence for mentality to arise. Pacaya dhamma. Ini kita bahas si pacaya dhammanya dulu. Si sebab atau pacaya dhamma harus memenuhi 3 kondisi atau syarat yang telah disebutkan tadi, ya, yang telah disebutkan di atas. Ini penjelasan lebih detailnya. Yang pertama, dia harus merupakan 1 dari 6 landasan materi. Jadi kita tahu landasan itu ada 6, 5 indera ditambah 1 yang batin, gitu ya. Jadi landasan mata, telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan hidung, lidah, dan tubuh, gitu ya, ditambah landasan jantung. Untuk batin itu landasan jantung, sorry ya, tadi 6 landasan. Kemudian, 6 landasan materi di sepanjang kehidupan di alam dengan 5 khanda yang muncul lebih awal dari 7 jenis elemen kesadaran. Berhubungan dengan kesadaran-kesadaran itu melalui kondisi ketergantungan atau nisaya pacaya. Masuk kalimat ini, nanti kita ada kelompokan 7 jenis
kesadaran. Jadi artinya dari semua jenis kesadaran itu dibagi ke dalam 7 kelompok. Nanti di paling halaman terakhir itu ada disebutkan. Jadi yang caku nyadadatu, sotau nyadadatu itu nanti kita kumpulkan gitu ya, ada manodatu. Nah, jadi ini di kelompoknya jadi 7 jenis elemen. Nah, semua 7 jenis elemen kesadaran ini mereka di dalam alam dengan 5 kanda, mereka itu muncul harus berlandaskan kepada salah satu dari 6 landasan materi yang tadi, yang 5 indera dan 1 landasan jantung. Ini maksud kalimat ini. Jadi melalui kekuatan ini saya percaya, karena mereka muncul bergantung kepada si landasan materi, itu maksudnya. Kemudian, kesadaran di alam dengan 5 kanda tidak dapat muncul tanpa tempat bergantung. Jadi saya bilang ini tempat bergantung agar lebih bisa dimengerti, kalau dibilang dependence ini di transit ke Indonesia itu susah ditangkap gitu ya. Jadi tempat dia bergantung atau pada suatu landasan atau watu. Jadi semua kesadaran di alam dengan 5 kanda itu muncul harus berlandaskan kepada landasan. Itu maksudnya. Kayak pesawat terbang gitu, muncul harus ada landasan. Bahkan saat tidur, ketika kesadaran kelangsungan hidup atau bawangga muncul, ia bergantung pada suatu landasan. Nanti ada dijelaskan. Dia harus muncul dan berada dalam fase statis. Artinya si landasan ini, landasan mata salah satu tadi semua, dia sudah muncul dan harus berada dalam kondisi statis, barulah si pacayupanadamanya bisa muncul dan bergantung padanya. Pacayupanadamanya ini kesadaran-kesadaran gitu. Dan dia menjadi tempat bergantung bagi si batin untuk muncul. The five sense bases, the fivefold consciousness arise dependent on their respective sense bases. Vattu. Which are the respective sensitivity materiality, pasada rupa, which have arisen before but have not yet ceased, is still in the static phase. Similarly, they are also take as object the respective five sense object which have arisen before but have not yet ceased. Let us first look at Aido in details, and the rest of the five doors can be similarly understood. Now, Paccaya is Chakka Etana, I sense base. Paccayu Panna, Chakku Vinyana Dhatuya, for eye consciousness element and the phenomena associated with it. Pache sati, nisse pache, pache is a condition as dependence conditions. Now, according to the nisse pache, purejata nisse pache, about the eye, the eye sensitivity of medium lifespan, Majjhimayuka eye, which arisen together with the first past life continuum, first bhavanga. This one also must important, later we can understand. But the Pachyupanna, two eye consciousness. What are the two? One is the akusala vipaka, resultant of the akusala. Another one, ahetuka kusala vipaka, the two eye consciousness. There are how many mental factors? There are 7 universal mental factors. Passa, Vedana, Sanya, Chetana, Ekagata, Jevitinde, Manasikara. And now, Paccaya is eye base, Paccayupanna, eye consciousness with 7 universal mental factors. But the eye base is medium lifespan. Eye base is medium lifespan. Kita lihat 5 landasan indera. Dwi panca winyana itu kesadaran 5 indera dikali 2, 5 volt ini artinya 5 indera, jadi 5 kesadaran indera kita ada kenal ya teman-teman dikali 2 karena yang kusala wipaka dan akusala wipaka. Mereka muncul berlandaskan kepada masing-masing landasan indranya. Jadi di, nanti ada jelasin ya, dijelasin di bawah ada di mana mereka itu terdiri dari masing-masing pasada rupa. Jadi materi beningnya, kalau di sini kan sensitivitas, materi sensitivitas, jadi kalimatnya terlalu complicated gitu ya, jadi saya bilang aja rupa yang bening, tempat mantul dari si objek gitu, yang telah muncul
tetapi dia belum padam. Jadi dia masih dalam posisi titik, masih dalam kondisi statis. Jadi sama halnya mereka juga mengambil objek yang sama dengan masing-masing objek dari lima indera yang telah muncul sebelumnya dan belum padam. Mari kita lihat terlebih dahulu pada pintu mata secara terperinci, dan nanti sisa pintu indera lainnya itu sama persis. Dimengerti dengan cara yang sama. Di kalimat yang ke-6 dari Nisaya. Jadi mulai kalimat ke-6 ini sudah watu purisata Nisaya. Cakhaya tanam sebagai pacaya, itu artinya landasan mata gitu ya. Pacayu panonya caku yana datu ya tam sampo yata kana cak dhamanam. Nisaya pacayana pacayo. Jadi menyebabkan landasan mata ini menyebabkan munculnya kesadaran mata. Beserta dhamma yang menyertai si kesadaran mata. Ini arti kalimat nyatam sampai yutakanan cak dhamanam. Berarti dhamma yang menyertainya. Nisaya pacayana pacayo melalui kondisi ketergantungan. Jadi untuk pacayanya, si landasan mata, di sini landasan mata yang mana? Yaitu si cakup pasada ataupun materialitas bening di mata yang majima yuka. Itu nanti penjelasannya ada ya di bawah. Yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama. Jadi saya bikin kalimat yang itu lebih simpel ya. Atita bawangga teman-teman sudah tahu. Jadi si landasan mata, tapi yang sudah dalam kondisi statis, tadi kan dalam kondisi statis nih, dan dia muncul bersama-sama dengan atita bawangga. Inilah yang menjadi landasan bagi munculnya si taku winyana. Jadi pacayupananya adalah dua kemungkinan taku winyana yang ahetuka, tadi Bante sebutkan kesadaran ahetuka wipaka yang kusala atau yang aku salah. Kemudian tentunya mereka disertai oleh faktor mentalnya. Faktor mentalnya itu cuma 7 ya, karena memang hanya 7 yang menyertai kesadaran ini. Seperti ada tampak di tabel. Okay. In the Aido process, one of the two eye consciousness, wholesome or unwholesome resulted, and the associate 7 universal mental factors will arise depending on the eye base, which is one of the eye sensitivity material. All the rest of the consciousness and their associated mental facts arise depend on the heart base. Please refer to the chart on the eye door process in the next page, showing how the eye base support the arising of the eye consciousness. Now, about the eye door mental process. Now you can see very clearly. They are now showing how eye base support to arising of eye consciousness. Similar for the other Fido process also. Visible object, eye base arise at the arising sub-moment of the past life continue. Visible object and eye base. Previously arisen eye base support as the arising of eye consciousness. Arising of eye consciousness. This way you have to understand. Please, sister, translate all. Betul. Kita lihat kalimat ke atasnya. Jadi di dalam proses kesadaran di pintu mata, taku dua rawiti, satu dari dua kesadaran mata, baik hasil yang dipaka ataupun aku salah dan atau yang aku salah, jadi yang cakuinya nak ya, yang aku salah wipaka ataupun yang aku salah wipaka, juga bersama semua faktor mental yang menyertai mereka itu muncul berlandaskan kepada landasan mata atau cakuk watu, jadi cakak ya tanam itu cakuk watu yang merupakan satu dari sensitivitas mata. Jadi cakup pas ada rupa materialitas bening. Artinya kan pada setiap momen banyak sekali yang dihasilkan, tapi satu aja gitu ya, satu yang menjadi landasan. Kemudian bagi kemunculan si cakup inyana, ini masuk kalimatnya. Kalimatnya panjang banget, tapi artinya singkat sih. Jadi semua sisa kesadaran yang lain dan faktor mental yang menyertai mereka muncul berlandaskan pada landasan jantung. Ini artinya selain yang lima indera ya. Harap merujuk pada cat bagan di bawah ini nanti ya. Rangkaian kesadaran di pintu mata di halaman berikutnya yang menunjukkan bagaimana landasan mata menyokong kemunculan dari kesadaran mata. Kita lihat proses rangkaian kesadaran di pintu mata atau cakup dwara witti.
Jadi di sini menunjukkan bagaimana landasan mata menyokong kemunculan dari kesadaran mata. Jadi ini sama nanti semua dengan di 5 pintu indera. Jadi ini kan yang mata, jadi untuk telinga, hidung, lidah, dan tubuh sama persis. Hanya diganti inderanya saja dan masing-masing diganti landasannya. Landasan untuk telinga sudah pasti, untuk kesadaran telinga tentunya selandasan telinga, bukan landasan mata gitu ya, jadi sesuai indera masing-masing. Di sini kita lihat objek penglihatan dan landasan mata muncul pada momen, submomen dari atita bawangga. Jadi ini kalimatnya ini objek penglihatan dan landasan mata yang muncul pada submomen kemunculan dari atita bawangga, gitu ya. Kemudian kita lihat Bante, I just mention, I don't need to explain this chart, right, Bante? Yeah, if they understand only, but later we can explain. Okay, Bante. Okay. Jadi di sini, I just try to little bit more, Bante. Jadi yeah, teman-teman, important thing, because there are many eye sensitivities. Mm-hmm. Okay, because every submind moment also arising, no? Mm. That's why the now the, you see the red color mark. Yeah, this is a visible object. When they impinge to the eye base, the same moment impinge to the heart base. Okay, at that time, the arising moment of the atita bhavanga, they already produce the eye sensitivity. That eye sensitivity is a base for the eye consciousness, because after bhavanga chalana, second moment, third moment, fourth moment also is still producing eye sensitivity, but those are eye sensitivity very weak. They cannot be the nisaya paccaya for the eye consciousness. You understand? Yes. Okay. This is an important thing. Jadi nanti akan dijelaskan lebih detail, tapi dalam bagian ini yang perlu dilihat adalah kita lihat yang merah itu, lingkaran merah itu objek penglihatan ketika menabrak. Jadi dia menabrak si pintu mata gitu ya. Jadi dikirimlah ke landasan jantung gitu. Jadi makanya kena ke bawangga, atita bawangga. Jadi atita bawangga yang di pintu, muncul di pintu batin gitu. Jadi di sini yang perlu diketahui, Banti tekankan adalah pada setiap momen, itu banyak sekali tadi sudah dikatakan cakup pasada yang muncul. Jadi rupa sensitivitas mata yang muncul banyak sekali pada setiap momen kesadaran. Tetapi nanti kan cuma hanya satu yang menjadi landasan untuk kemunculannya. Yang mana? Tentunya yang ini, yang dia bersama-sama itu dengan objek penglihatan. Jadi dia muncul bersama dengan objek penglihatan. Kemudian nanti dia menyebabkan munculnya itu di panah ke samping itu adalah kemunculan caku winyana, kesadaran mata. Jadi di sini setelah atita bawangga kan tetap langsung bawangga calana dan kemudian bawangga paccaya dan seterusnya itu di situ juga tetap dihasilkan caku pasada gitu. Pasada rupanya tetap banyak sekali di sana, tetapi mereka tidak bisa menjadi landasan bagi munculnya si caku winyana atau kesadaran mata. Hanya landasan mata atau caku pasada yang muncul bersama-sama dengan si objek penglihatan. Jadi ketika dia terpantul ke dia muncul bersama nih, si objeknya muncul dan terpantul kepada si landasan mata, itulah yang bisa menjadi landasan bagi nanti kemunculan si caku winyana atau kesadaran mata. Sedangkan landasan mata yang lain, si caku pasada yang lain itu tidak bisa, karena mereka lemah. Mereka tidak menjadi nisaya, tidak bisa menjadi nisaya bagi kemunculan caku winyana. As there are many eye sensitivity materiality that are existing in its static phase at the time of the arising of the eye consciousness, which among these can act as the eye base? This is our question and answer. From the eye-do process above, we can see that is the eye sensitivity which has arisen together with the past life continuum, which is acting
as the base for the I consciousness to arise. This is the I sensitivity which has arisen together with the sense object and will perish together with the sense object as well as the last mind moment of the I-do process. This I base which arises and perishes perishes with the sense object and cover exactly the duration of the I-do process. It called the medium lifespan, I base, Majjhimayuka. Only such a medium lifespan, I base, can be the base for the I consciousness to arise. Before the Atita Bhavanga, was Atita Bhavanga also already produced the I base, I sensitivity. And after Atita Bhavanga also will be producing the I sensitivity. But the both side, I sensitivities cannot be the Paccaya for the I consciousness. This is the meaning. The above the I-do process is for that of a very large object process. In the case of the large object process, there are many be two or three past life continue before the vibrating life continue. Similarly, for the slight object process, there are maybe four the nine past life continue in the all these seas. It is the I base which has arisen together with the first past life continue, which is the called the medium lifespan I base, and it is this I base that will support the arising of the I consciousness. Okay. Di antara banyaknya materi sensitivitas mata yang sedang berada dalam fase bertahan di saat kemunculan dari kesadaran mata, yang manakah di antara mereka yang dapat berperan sebagai landasan mata? Jadi artinya kan banyak sekali upasana yang muncul pada setiap sub moment kesadaran itu banyak sekali, tapi yang mana yang bisa menjadi landasan bagi si kesadaran mata untuk muncul? Dari proses rangkaian kesadaran di pintu mata di atas, di diagram tadi, kita dapat melihat bahwa hanya sensitivitas mata, takut pas ada aja deh susah ngomongnya, yang muncul bersamaan dengan kemunculan Atita Bhavanga yang dapat menjadi landasan bagi kemunculan kesadaran mata. Jadi Bro Ahmad bisa tunjukkan itu ya. Jadi itu panahnya itu di upada saja. Atita Bhavanga saat upada itu juga pas saat si landasan matanya juga di situ. Jadi dikatakan hanya yang ini yang bisa menjadi landasan bagi kemunculan dari kesadaran mata. Ini adalah sensitivitas mata yang telah muncul bersama dengan objek indera dan akan padam bersama dengan objek indera itu. Begitu pula bersamaan dengan momen kesadaran terakhir dari rangkaian kesadaran di pintu mata. Jadi teman-teman lihat, kalau dia sama-sama muncul ini pada momen Atita Bhavanga, itu terpantul ini kan si landasan mata itu juga dalam posisi itu, kemudian sudah muncul, begitu juga dengan objek penglihatan, jadi satu garis nih. Terus mereka punya rentang hidup sepanjang sama nih. Kenapa landasan mata sama si objek penglihatan kan sama-sama materi? Mereka punya rentang hidup itu sepanjang 17 momen kesadaran, atau kita kali 3 submomen itu 51 submomen. Ya, jadi panjang kehidupan mereka itu. Jadi ketika proses rangkaian kesadaran di pintu mata itu juga berakhir selama 17 momen kesadaran. Jadi mereka muncul bersama dan padamnya nanti di nomor 17 itu sama-sama padam semua. Baik si objek penglihatan, baik si landasan mata, bersama dengan rangkaian kesadaran ini padam bersama. Ini maksudnya. Lanjut kalimatnya ya. Landasan mata yang muncul dan padam bersama objek indera ini yang lamanya sama persis dengan durasi dari proses kesadaran di pintu mata disebut sebagai landasan dengan usia menengah, majima yuka. Jadi di sini Bante menambahkan, menjelaskan bahwasannya seperti ini. Baik sebelum si Atita Bhavanga, artinya belum ada objek yang terpantul nih. Jadi kita ternyata sudah terpantul sebelum ini, banyak sekali pasada rupa yang muncul toh, landasan mata tuh banyak sekali muncul di sini. Begitu pula setelah Atita Bhavanga setiap momen banyak sekali landasan mata yang muncul.
Tetapi kedua jenis landasan mata ini yang muncul baik sebelum dan sesudah Atita Bawangga itu tidak bisa menjadi landasan bagi kemunculan kesadaran mata. Jadi hanya yang ini, yang pas sama-sama disebut Majjhima Yukta. Dia sama-sama muncul dan padamnya nanti bersama dengan rangkaian kesadaran di pintu mata ini. Maka dikatakan hanya landasan mata dengan usia menengah, si Majjhima Yukta ini yang dapat menjadi landasan bagi kemunculan kesadaran mata. Jadi proses rangkaian kesadaran di pintu mata di atas adalah hanya untuk rangkaian kesadaran untuk objek indera yang sangat besar intensitasnya, ati, mahanta, ramana, witi. Jadi intensitasnya sangat besar. Untuk objek indera dengan intensitas yang agak besar, maka di sini Atita Bawangganya itu munculnya bukan sekali, tapi dua atau tiga kali sebelum kemunculan dari Bawangga Calana. Sama halnya untuk rangkaian kesadaran dengan objek indera yang intensitasnya lemah, si Parita Ramana Witi, itu Atita Bawangganya bisa muncul, kemungkinan bisanya 4 sampai 9 kali Atita Bawangganya. Dalam semua kasus ini, landasan mata yang muncul dengan Atita Bawangga pertama saja yang dapat disebut sebagai landasan dengan rentang hidup menengah atau Majjhima Yukta, inilah yang dapat menjadi landasan yang menyokong kemunculan kesadaran mata. Jadi tetap yang di pertama gitu ya, yang bisa menjadi landasan di Atita Bawangga yang pertama. Oke, Bante. Okay, the one note. This is so important to know. The eye base which has arisen before the first past life continue will perish before the perishing of the object. And the end of the eye process, this is a called slow lifespan. Mandayuka. The eye base which has arisen from the static phase of the first past life continue until the perishing phase of the Phaido adverting will exist beyond the perishing of the object and the completion of the Aido process. This is called quick lifespan, Amandayuka. In all the types of Aido process mentioned above, except for the medium lifespan, eye base, and other slow lifespan or the quick lifespan, eye base cannot support the arising of the eye consciousness. Now, now you have to understand the only Majjhima Yukta eye support for the eye consciousness, but Mandayuka and Amandayuka eye sensitivity not support for the eye consciousness. The remaining type of Phaido process can be understood similarly. The conditioning and conditioned state are show as follows. Jadi tambahan penjelasan. Jadi catatannya kita lihat ke atas landasan mata. Saya bacain ya, teman-teman bisa lihat di grafiknya juga, tapi dengan kalimatnya itu harusnya mengerti. Landasan mata yang telah muncul sebelum Atita Bawangga pertama akan padam sebelum kepadaman dari objek indera. Oh, mungkin pakai catnya ya, aku amat ke atas, berarti teman-teman bisa lihat, mengerti. Dan akhir dari rangkaian kesadaran di pintu mata. Jadi ini disebut sebagai landasan dengan usia yang lebih pendek atau Mandayuka. Artinya kita lihat di chart ini yang muncul sebelum si Atita Bawangga di sini semua, tentunya kalau dia udah muncul dia padamnya pasti lebih duluan dong daripada si visible si objek penglihatan ini kan. Dia berarti sebelum 17 dia udah padam duluan nih. Begitu juga dia padam lebih duluan daripada rangkaian kesadaran di pintu mata. Ini kan ada 17 nih. Mereka yang muncul sebelumnya itu, sebelum si Atita Bawangga, pasti mereka duluan lebih duluan padam. Maka mereka itu disebut sebagai Mandayuka. Jadi yang usia lebih pendek. Jadi di sini dikatakan slow, jadi dia lebih lambat. Dia lebih awal gitu ya, lebih muncul duluan. Jadi kalau di buku Abhidhamma saya lihat lebih pendek, jadi boleh pendek atau lambat, yang penting mengerti artinya, yang sebelum si Atita Bawangga gitu ya. Kemudian
Landasan mata yang telah muncul dari fase statis bertahan dari Atita Bawangga. Jadi teman-teman kita lihat ya, yang Mandayuka, bukan Majima tadi ya, Majima Yuka, itu dia yang pada momen upada saja. Jadi di Atita Bawangga, di momen upada, itu yang masuk. Tapi mulai dari proses titik di Atita Bawangga, ya, proses bertahannya, di situ sampai seterusnya, sampai sebelum. Nah, di kalimat yang dikatakan, sampai padamnya dari panca dwara wajana. Kenapa sampai panca dwara wajana? Karena setelah panca dwara wajana itu muncullah kesadaran mata. Jadi dikatakan yang termasuk dalam sekarang yang Amanda Yuka. Berarti Amanda Yuka ini yang sebelum nih, sebelum Atita Bawangga. Tapi yang setelah Atita Bawangga, tapi bukan setelah dari Atita Bawangga, tapi dari yang sub moment titik sampai sebelum munculnya kesadaran mata, sampai padamnya panca dwara wajana. Semua ini, yang ini disebut sebagai Amanda Yuka. Jadi semua landasan mata yang muncul setelah sub moment Atita Bawangga sampai ke padamnya si panca dwara wajana. Nah, ini semua disebut sebagai Amanda Yuka. Jadi mereka akan nantinya padam pasti melampaui si objek penglihatan. Ya kan? Sudah pasti dong, karena mereka muncul setelahnya. Dan juga mereka padam melampaui si landasan, bukan landasan, si panjang kesadaran dari rangkaian kesadaran di pintu mata. Jadi lewat ini ya, dari lewat nomor 17 mereka padamnya di situ. Ini masuk kalimatnya. Ini yang masuk Amanda Yuka. Di dalam semua proses rangkaian kesadaran di pintu mata di atas, kecuali landasan mata dengan usia menengah, si Majima Yuka, maka landasan mata dengan usia yang lebih pendek, si Amanda Yuka, dan usia yang lebih panjang atau tepat si Amanda Yuka tidak dapat menyokong kemunculan dari kesadaran mata. Jadi gampang lihatnya ya, kalau ditaba tuh gampang lihatnya. Pokoknya di samping titik-titik ini, titik-titikannya ini, yang sebelumnya disebut sebagai Mandayuka, yang setelahnya sampai panca dwara wajana itu disebut sebagai Amandayuka. Mereka ini tidak bisa menjadi landasan bagi kemunculan dari kesadaran mata. Hanya si Majima Yuka, si landasan mata yang muncul bersama dengan momen upada dari Atita Bawangga, inilah yang bisa menjadi landasan bagi kemunculan kesadaran mata yang nomor 5. Ya, itu makanya dipanah ke situ. Itu artinya. Jadi sisa kesadaran di pintu indra lainnya dapat dimengerti dengan cara yang sama. Hari ini sampai di sini. Pengkondisi dan dhamma-dhamma terkondisi dapat dilihat pada tabel berikutnya, akan dibahas di minggu depan. Okay. Now you know the what is the paccaya is eye base, but which eye base support for the eye consciousness. Now the medium lifespan eye sensitivity is a paccaya, the two eye consciousness and seven universal mental factors is paccayuppanna. Okay, the later the next week we can continue our lesson. Okay, now the sharing merits. Saduk. Jadi Bante, karena waktunya juga udah Bante udah sudah lelah ya, jadi kita dapat melihat, kita sudah tahu landasan mata yang mana yang bisa menjadi landasan bagi kemunculan kesadaran mata. Kita sudah jelas ya di sini bahwasannya di tabel ini nanti mana yang pacayanya, itu nampak ya yang Majima Yuka tadi, dan landasan mata yang Majima Yuka yang muncul bersama dengan Atita Bawangga di momen upada gitu ya, dan dia menyebabkan munculnya salah satu dari kesadaran mata, mau hasil yang aku salah atau hasil yang aku salah, dan tentunya dengan 7 faktor mental yang menyertai mereka. Jadi ini sebagai akibat. Jadi hari ini sampai di sini, nanti sisanya akan dilanjutkan waktu depan. Sadu. Sadu, anumodami Bante for the class tonight. Sahabat Dhamma, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, usapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done anything wrong in the past and present,
whether intentionally or unintentionally, through action of our body, speech or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Sadu, sadu, sadu. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhu Sugata Wamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please get us for sharing merits and aspiration recitation. Okay, please repeat after me. Etavata ca ammehi. Etavata ca ammehi. Sambhatang punya sampadang. Sambatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu. Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Idan me nyatinang hotu. Idan me nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan me nyati nang hotu. Idan me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan me nyati nang hotu. Idan me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontunya tayo. Idan me punyang. Idan me punyang. Asavakaya wahang hotu. Asavakaya wahang hotu. Idan me punyang. Idan me punyang. Nibbanas pacayo hotu. Nibbanasa pacayo hotu. Mama punya bhagang. Mama punya bhagang. Sabba sattanang. Sabba sattanang. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samang. Punya bhagang. Punya bhagang. Labhantu. Labhantu. Buddha sasanang cirang tithetu. Buddha sasanang cirang tithetu. Buddha sasanang cirang tithetu. Sadhu, sadhu, sadhu. May all of you be healthy. May all of you be free from all suffering and attain Nibbana soon.